Syederalun berbagai elemen masyarakat dari wilayah Lok Semawe dan sekitarnya yang tergabung dalam masyarakat Pase Bela Al-Aqsa Palestina menggelar aksi di pinggir jalan depan Masjid Agung Islamic Center Lok Semawe pada Selasa 14 November 2023. Saat aksi bela Palestina berlangsung, massa juga membentang bendera Israel di badan jalan sehingga terus tergilas oleh setiap kendaraan yang melintas. Pantauan serambinews.com sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, massa mulai berkumpul. Mereka membawa sejumlah spanduk yang mendukung kemerdekaan Palestina, termasuk spanduk yang mengajak memboikot produk Israel dan sekutunya. Aksi dimulai dengan zikir lalu doa bersama. Setelah itu, baru para orator dari masing-masing elemen masyarakat berorasi secara bergantian. Dilanjutkan dengan pernyataan sikap yang dibacakan perwakilan elemen pemuda Pase, Tengku Khairul Rizal. Usai pembacaan pernyataan sikap yang berisi 7 poin tersebut dilanjutkan lagi dengan orasi hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat lewat. Aksi pun diakhiri dengan penyobekan dan pembakaran bendera Israel. Tengah berjuang di Palestina, saudara kita yang tengah merasa kesusahan. Siap perang kan? Dari Lok Semawe, Saiful Bahri, serambinews.com. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.